Halo guys, balik lagi sama gue Skertos, dan kali ini gue mau review perbedaan dari antara Orobo sama versi Jepang. Orobo kan versi Jepang, sama Zeo Megazord versi US. Sekarang kalau lihat sekilas bisa kita lihat nih. Nah, warna yang Jepang ini warna emasnya lebih jelas atau lebih apa ya, lebih masa lebih emas aja. Nah, kalau ini US lihat emasnya tuh kayak emas yang sorry banget nih, kayak murah gitu, atau warnanya pokoknya lebih bagus Jepang lah. Kalau dari segi warna ini bisa dilihat, kita samain tuh, lihat emasnya di tangan claw-nya. Terus ini warnanya kayak emas ya, emas aja gitu, nggak mengkilap, ini mengkilap. Terus dari apa, lihat bawah kakinya lebih mulus Jepang ya, tuh Jepang lebih detail, lebih bagus. Sama paling penting tuh ini ya, tuh lihat Jepang tuh rantai. Kalau US nih, itu dia kelihatan kan. Nah, apalagi bro, bedanya bedanya adalah Jepang ini kayak lebih kokoh, udah pasti ya, buatan Jepang tuh lebih kokoh. Lihat helm, perbedaan helmnya udah jelas nih, helm sama ini. Sebenarnya apalagi kita bisa lihat, sebenarnya kalau misalnya lagi di combine Jepang tuh kelihatan lebih mentereng ya, ini emas banget warna itu, dan ini nggak berkarat ya. Dicek ini nggak berkarat, tuh nggak berkarat. Sedangkan ini kayak kain biasa gitu loh, jadi kayak kurang eksklusif aja. Gue berharap banget ini nggak bakal di reissue, karena kalau dari di reissue mungkin harganya bakal hancur. Gitu. Jadi sementara reviewnya ini aja dulu. Untuk kalian, kalau kalian mau tanya-tanya bingung, kalian boleh komen di bawah aja, pasti gue balas. Oke, okay. Bye bye, thank you.